Kalau dulu, kita suka mimpiin Indonesia yang lebih baik dengan cara bikin karya tulis. Membandingkan dengan negara lain. Orasi. Debat dalam ruangan. Kalau dipikir-pikir, kemana ya endingnya dari mimpi kita tadi? Cuma berakhir di kertas. Cuma di mulut doang kali ya? Berakhir di ruangan aja. Atau melayang di udara. Sekarang, kita mau memperkenalkan cara bermimpi biar langsung menjadi kenyataan. Kami menyebutnya PKM. Program Kreativitas Mahasiswa. Iya, namanya PKM. Dan pastinya memberikan kebermanfaatan. Tinggal diarahin dikit lagi. Gua suka musik. Gua pengen mengaransemen musik tradisional Indonesia biar jadi lebih keren ya. Gua suka eksperimen di lab. Gue pengen transformasi gen tahan kekeringan ke tanaman pangan di Indonesia. Jadi gak ada lagi tuh acara krisis pangan karena kekeringan. Gue suka riset robot. Gue pengen robot gue turut menandai kemajuan teknologi Indonesia. Gue suka ngajar. Ngajar jadi cara gue untuk berbagi ke orang lain. Gue punya mimpi, pengen bikin sebuah leadership academy di Indonesia yang mengembalikan hakikat pendidikan bukan cuma buat mengedukasi masyarakat, tapi memanusiakan manusia. Gue suka orasi. Menyampaikan gagasan gue di depan banyak orang dan membuat perubahan. Itulah kesukaan gue. Yang penting, lo tulis mimpi lo dengan detail dan terperinci, termasuk bagaimana cara merealisasikannya, dan berapa dana yang lo butuhkan. Dan setelah lo melalui proses tertentu, lo akan didanai dan lo tinggal lo akan didanai dan lo tinggal mewujudkan mimpi lo jadi kenyataan. Mimpi lo pasti akan jadi karya yang mengagumkan. Yang wow! Wow! Kalau lo butuh kami untuk mengarahkan mimpi lo jadi kenyataan, klik aja ke www.uitupimnas.ui.ac.id. Selamat bermimpi! Berkarya!